Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joabah Jackson. Nah, sahabat Mimin, ada kabar terbaru yang tentu saja sangat begitu mengejutkan datang dari si cantik Joabah Jackson, yang dimana Joabah Jackson saat ini tengah naik daun ya guys. Namanya pun selalu saja dikait-kaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sinetron dan juga perfilman. Bahkan saat ini ketika film dari Narity yang akan ditayangkan serentak di bioskop seluruh Indonesia, Joabah Jackson pun gencar melakukan sebuah promosi ya guys. Dan saat ini Joabah Jackson akan melakukan gala premier di Medan dan juga Padang. Hal tersebut sudah diungkapkan secara langsung oleh Joabah Jackson ketika dirinya langsung melakukan siaran langsung ketika gala premier dilakukan pada waktu itu di Jakarta ya guys. Dan saat ini mereka pun nanti akan melakukan gala premier selanjutnya di Medan dan juga Padang. Hal tersebut untuk membuat para fans agar tidak ketinggalan dengan film yang akan ditayangkan di bioskop di seluruh Indonesia. Dan tentu saja antusias dari para fans pun menyambut kehadiran yang akan dilakukan oleh Joabah Jackson ketika dirinya nanti akan berada di Padang dan juga Medan. Namun apakah di sana nanti Cinta Brian akan turut menemani Joabah Jackson atau lagi-lagi hanya Antonio Blanco yang akan menemani Joabah Jackson bersama dengan keluarganya ketika akan datang ke Medan dan juga Padang ya guys. Hal tersebut masih belum diketahui Cinta Brian akan datang atau tidak. Begitu juga dengan Antonio Blanco, seolah-olah saat ini Joabah Jackson hanya akan menghadiri gala premier yang akan dilakukan di sana bersama dengan keluarga tercinta. Nah, sahabat Mimin, tentu saja hal tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Medan dan juga Padang untuk secepatnya Joabah Jackson dan juga penyambutan dari warga sana untuk keluarga Joabah Jackson, karena mereka sangat begitu mengidolakan Joabah ya guys. Tentu saja akan sangat begitu mempesona penampilan Joabah di sana. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.